يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakanlah, Allah menyindir, katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentunya jelas berbeda derajat kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍa wa karama Allah wajha wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum min fidar yamin Allahumma amin. Qimatul insan la yahsinu. Nilai derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dalam pandangan sesama umat manusia bergantung dengan apa-apa ilmu yang dia milikinya. Oleh karenanya hendaknya kita satu persatu mengingati kewajiban kita thalabul ilmi satu persatu, yang kewajiban kita thalabul ilmi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalabul ilmi bersentuh kepada guru-guru. Sekarang guru-guru, saudara-saudara sudah banyak kurang karamat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pun di bangsa habaibnya maupun di bangsa Indonesianya. Jadi mau tidak mau orang yang bodoh semakin banyak, orang yang bodoh semakin kurang mengerti agamanya. Ya, dari karena itu kesadaran kita saudara-saudara masih ada di antara jamaah-jamaah kita, baik pun habaibnya maupun bukannya, yang masih mengerti dalam agama. Maka saudara-saudara yang masih hidup, perhatikanlah sebenar-benarnya untuk mendekati para mu'alimin-mu'alimin, kiai-kiai, habaib-habaib yang ahlil ilim, supaya kita menuntut ilmu daripada mereka itu, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada kita, yang sampai kita mendapat ilmu sampai sekarang ini. Maka selamat kita insyaallah di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin.